Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Parepare menggelar kegiatan sosialisasi kelurahan sadar pengawasan dan anti politik uang. Kegiatan digelar di aula kantor Kecamatan Ujung Kota Parepare pada Kamis 26 Oktober 2023. Sosialisasi ini dihadiri oleh peserta pemilu yang terdiri dari elemen masyarakat, pemerintah serta panitia pengawas pemilu kecamatan. Ketua Bawaslu Kota Parepare Muhammad Zainal Asnun mengatakan, melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Parepare berharap dapat memberikan pemahaman mengenai anti politik uang kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan sosialisasi desa atau kelurahan sadar pengawasan dan anti politik uang. Nah, di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, bagi Bawaslu ini sangat penting kita lakukan karena pada umumnya peserta yang kita undang adalah tokoh-tokoh masyarakat, terutama RT RW, terus termasuk juga orang-orang pemerintahan yang ada di wilayah sasaran kita di Kelurahan Ujung Bulu. Nah, ini bertujuan untuk bagaimana kita melakukan pencegahan-pencegahan lebih dini, langkah-langkah preventif untuk tahapan pemilu ke depan, terutama meningkatkan kesadaran masyarakat yang semua juga terlibat sebagai pengawasan partisipatif untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, menghindari yang lebih utama kita sebutkan sebagai tema adalah tolak politik uang. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.